Kecelakaan tunggal yang melibatkan bus pariwisata Pemprov Maluku Utara menewaskan dua penumpang dengan seorang bocah laki-laki di Jalan Trans Halmahera, Jalur Sidang Oli Sofifi, Desa Domato, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Sabtu 26 Desember pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Timur. Kendaraan bus bernomor polisi 2600XDL milik Dinas Perhubungan Provinsi Maluku mengangkut rombongan guru MTS Desa Durian yang berjumlah 20 orang, terdiri dari 3 orang balita, 5 orang anak-anak, dan 12 orang dewasa dengan tujuan Jailolo, Desa Tauro untuk berwisata. Namun, naas setelah acara piknik usai, bus beserta rombongan yang berhendak balik ke Sofifi setiba di atas jalan umum Desa Domato di jalan turunan tajam dan menikung. Rem bus tersebut blong dan menabrak beton pembatas jalan di atas jembatan dan terbalik, hingga mengakibatkan 2 orang penumpang meninggal dunia. Sedangkan yang lainnya mengalami luka ringan dan luka berat. Dan penumpang pun segera dievakuasi ke Puskesmas Sidang Oli untuk mendapatkan penanganan medis.